Oke, cek. Halo semuanya. Welcome pagi-pagi semuanya. Yang nonton langsung ataupun nonton replay ya. Welcome. Ini monster. Ini channelnya Bang Winda kehack ya? Live crypto anjay. YXRP. Halo man mon, welcome. Kayak kajir channelnya Bang Winda. Tuh videonya semuanya. Wah, semua live-nya tuh hilang kecuali yang ini nih, yang lagi live sekarang. Segitu ya. Padahal tadi pagi tuh, tadi subuh ya, tadi malam itu live di channel satunya loh dia. Viral Abyss Full Star. Halo Adam Kumara, welcome. Bentar. Nah ini yang pengen ku pelajarin mekanik ini guys. Mekanik cara ngekenokin si cacing itu. Cacing kesem. HP ku taro bentar ya. Serem juga ya makanya. Kayak gitu kalau kayak. Lalala. Hah? Kok nggak mau? Ntar Genshin ku. Wah, ngebug nih. Genshin ku nggak ada kursornya anjir. Wait. Nggak ada kursornya. Anjir Sion. Ada Mangkala ya. Ala Mangkala pagi-pagi. Emang ada cara bikin ada di jadi apa namanya? Ini misal ya, ini apa namanya, obeng nih. Ini lehernya, ini waktu dia muter, waktu dia ngumpul-ngumpul energi waktu muter, itu ada tiga ini. Di lehernya tuh ada tiga bulatan. Nah itu bisa diinin, pakai E-nya Kazuha bisa, pakai ultinya Kazuha bisa. Itu kan waktu dia muter itu, kayak cacing lah di bagian lehernya itu nyala. Jadi itu waktu saat timingnya kita nyerangnya gitu. Aku baru tahu anjir waktu ini nonton live-nya. Om Morning Frost. Inilah emang lagi nge-lag ke server Genshin-nya. Kalau aku sendiri sih ping-nya merah ya, nggak tahu ya. Dari tadi subuh. Ntar guys, ini Genshin-ku nge-bug kan, nggak bisa diinin. Relog dulu ya, bentar. Pagi-pagi semua BTW ya. ALT F4. Cacing ada lehernya ya, nggak ya enggak tahu. Halo Bang Adi tuh, welcome. Ada videonya gua, ini mau praktekin. Bener-bener. Gituan ya, masa nggak bener. Aku baru tahu tuh tadi pagi. Aku apa waktu spiralin yang video yang ku record itu belum tahu ke mekaniknya. Cuma yang waktu ngerecord itu nggak sengaja ini nih. Mau ku kasih tahu video, ada kayaknya videonya. Karena aku tuh ada satu kali nggak sengaja ngekenokin si ininya pakai hutau gitu. Uniknya pakai hutau, guys. Ntar ya. Aku browse dulu videonya. Mana ya? Yang ini kah? Wait. Ntar. Ntar guys, pokoknya yang mana ya? Aku tuh ada nge-record gitu. Dia tuh waktu bagian mana ya, ntar. Ntar guys. Nah, di sini ntar. Cara nge-postnya gimana ya? Nah. Aduh, timingnya sobat, timingnya. Nah di sini nih, itu kan ada lehernya nih, bentar. Ada lehernya kayak 3 biji. Nah itu bisa diserang waktu dia muter-muternya gitu, ngisi energi. Cara ngepasinnya gimana sih? Coba ya bentar. Nah ini nih, nah. Itu kan ada kayak bola-bola gitu yang apa jadi penyambung lehernya. Bola-bola gitu tuh bisa diserang. Ada 4 apa? Ada 4 hit kalau nggak salah. Coba ya, kita langsung praktekin aja ya. Remove. Setahu aku pakai Kazuha enak sih, pakai E hold-nya itu. Pura-pura lupa kenapa? Masa enggak? Apa spiral kah? Karena kita langsung aja ya login ya. Enggak bisa ini. Wah, ini baru muncul nih kursornya. Finally. Tadi nggak bisa digeser-geser anjir.
Ya itu bola-bolanya bisa dihancurin waktu dia muter tuh itu bercahaya gitu. Halo Sianto, welcome welcome. Bentar, ini kita langsung ya. Ini apa nih? Pokoknya rencanaku nanti pakai di akun ini ya, bukan di akun Wawan, soalnya udah full start di akun yang Wawan. Ntar bawahnya tuh hutau ini, hutau dua apa dua ini hydro. Bukan videonya yang mana? Oh, prakteknya benar ini masih lantai 9. Maklum guys, bukan ini. Oke. Okay. Oke, langsung kita gas aja ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, guys, guys. One, Sarah Lu imut. Terus cuma bisa dikenok waktu dia muter, bener. Waktu dia nge-charge gitu. Yang waktu sebelum dia tuh kayak ngasih partikel gitu yang sakit gitu loh. Sebelum dia kayak meledak gitu loh. Kalau di custom, di open world itu kan harus pakai lampu-lampu gitu yang di apa? Yang pencet Z. Nah, kalau di spiral tuh kayak gitu mekaniknya. Beda. Kalau di custom kan tinggal pencet Z kan pakai lampu-lampu yang itu. Oh iya, ini lawan Hydro ya. Wah. Raiden hard carry dong. Oke, yang penting Raiden dah. Kalau Raiden mah gue percaya. Halo Rubah Air, welcome welcome. Ntar ya, gue cepetin nih. So gak sabar banget aku di akun ini. So buat gacha juga guys akun ini. Dia pengen Kazuha yang punya. Hampir kena. Untung gue cahaya duluan langsung hancur ya. Di custom juga bisa won. Oh, oke. Oke, oke. Kalau gitu langsung praktekin aja ya. Tapi ini yang gak punya Kazuha guys akun ini. Bentar. Oh iya, Yelan harusnya bisa. Breakthrough-nya Yelan dari charge attack-nya tuh harusnya bisa juga, oke. Pakai Yelan coba ya. Di spiral batu langka. Ya, pakai itu doang bisanya. Oke, oke, coba dulu ya di skesam. Oh, hard disk. Nah ya di open world ya. Gitu dong. Oke. Okay. Baru-baru ingat di open world juga. Ya penasaran juga. Bener ini aku ngenonton orang tadi bisa gitu. Coba aku coba sendiri. Ya salah Yelan bisa ya harusnya breakthrough-nya dari CA-nya itu. Tuh, udah nyala tuh. Ih kagak dapat satupun kambing. Kayak di HP. Oke, kita langsung coba guys entar. Lagi pengen sweet run. Iya bener loh, itu sekali rotasinya tuh susah buat loh yang di cacing custom ini. Cuma mangkala, kulat-lat ya. Itu apa, waktu dia kenoknya itu ada yang kadang sebentar, ada yang kadang lama gitu. Nah, jadi kita pas dia ngeringkar itu ngincar ininya. Aduh, kenapa breakthrough-nya ku abisin ya kambing. Blunder kah? Wait. Nah, ada nyala lagi kan, aman. Kita tunggu dia ini guys. Tunggu dia kayak ngisep-ngisep gitu loh. Kayak ngecharge-nya gitu. Nah itu tuh empat bagian lehernya tuh yang ada duri-durinya. Ini kalau di HP gimana ya? Kalau di HP kan layarnya miring ke ini nih. Miring ke samping gak ke atas. Terus ke atasnya tuh gimana gitu? Digeser-geser ribet anjir kalau di HP. Mana ngedodge-nya? Apa basic attack skill? Terus geser map lagi. geser layar. Nah, ini coba. Ya kagak kena. Capek. Cuma kena satu tuh. Bentar. Ya telat ya. Pokoknya waktu dia kayak gitu tadi, bentar. Coba lagi ya. Susah ya, pakai Yelan ya? Pakai Kazuha sih aku lihatnya tadi, enaknya. Tuh, ini udah hancur satu nih. Yang satunya tuh udah nggak nyala. Oke, coba lagi ya. Tapi susah sih, bener sih susah. Kagak kena ya, kagak kena anjir. Rip aim. Kayaknya aku harus belajar di Valorant deh. Nah. Aduh, ketutupan sama udah. Tuh, hancur satu. Coba dari sini. Tuh. Tadi hilang satu waktu diserang dari ini. Cuma, nggak, iya susah banget. Misalnya badannya tuh kayak gini. Badannya kayak gini yang
apa itu yang bisa dencur di sini itu kehalang sama badan yang di sini anjir. Ya susah banget anjir. Aduh nggak ada kata mele ya selain hutau ya. Ya bisa cuma susah banget. Hard typenya. Coba skill Esucross nggak bisa kehalang kayaknya. Coba ya lagi ya, ini pakai hutau sebelum dia lama ini. Harus benar-benar dari samping jana. Kalau kamu dari tengah kelilit kayak gitu nggak bisa anjir. Enggak jelas banget dicacing sumpah. Ya bukan agak lagi, ini susah ini masuknya. Tantar kita coba terus guys. Muter lagi dong. Nah tuh lihat gak tuh, jadi tempatnya harus pas. Tadi kan dia di sini. Kalau di seberang misal kayak gini pakai Esucross kayak gini nih, tuh nggak bisa aja tuh, bisa kan? Jadi harus pas sebelum dia cepatnya gitu, waktu muterannya masih lambat sebelum dia ke atas. Itu bisa pakai basic attack ya. Sama E-nya Kazuha tuh kalau hold sama ulti bisa sekali kan, nyer? Kalau lihat kayak gitulah intinya. Eka sepertinya mudah. Oh iya juga ya. Bener juga, Eka kan area. Kalau E-nya Childe gimana? Kalau E-nya Childe, Wan gue nemu di wiki. Oh, tatar. Bisa itu tadi barusan Mangkala kuenin kali. Nah, bener-bener yang ini nih. Oh, wah jago banget dia pakai Venti ya. Tuh aim-nya pas banget waktu kena satu biji yang masih sisa. Agak hoki-hokian juga benar, agak positioning bukan hoki-hokian sih. Pokoknya posisi kamu benar udah aja. Ya nih yang di ini dia mah yang linknya Mangkala tuh kayak gitu. Tadi nggak breakthrough. Oh, ulangan sampai bisa. Tadi bisa. Ya, katanya resesnya turun waktu cacingnya ini. Buat Salim. Gitu. Cacingnya katanya waktu turun itu ini. Cuma nunggu dia muter-muter tuh nggak lama ya. Bener. Kalau dia nunggu muter-muter tuh agak lama. Dan waktu dia muter, itu resesnya gede banget. Jadi kita ngasilin damage apapun nggak bakal masuk damage-nya. Kayak misal Cia Hu tahun 60k kena resist dia waktu muter-muter kayak gitu jadi cuma 5000 anjir. Jadi rugi banget. Mau lagi nih keke. Coba ya sampai enak nemu titik terangnya. Akun ini enggak punya Kazuha sih. Coba ke Bennett ya. Saku tuh Kazuha gampang banget coba. Kazuha ulti. Ntar. Bennett apa Heizo guys? Bentar. Gua Childe deh. Oke, coba lagi ya. Testing langsung one. Ini lagi mau ngetesnya, bentar. Di spiral masih lantai 9 ya kon ini nih. Cuma di wiki belum ada info pas dia kena weak point terus turun resist atau enggak. Coba yang ku dengar-dengar ya. Iya, dari chest. Yang ku dengar-dengar itu ada ininya, ada pengurangan resistnya. Kayak damage-nya tuh naik gitu. Misal habis apa sebelum kenok dia CA hutaunya cuma 40, habis kenok jadi 45 gitu. Gacha duluan Kazuha-nya. Mana primonya? Makanya mau spiral bentar. Kalau cacingnya muter nambah res terus kita gebuk-gebuk apa kita loss DPS atau beda? Menurutku loss DPS kalau kamu bertujuannya cuma gebuk-gebuk doang, enggak buat ngancurin itunya. Gitu. Coba dulu ya. Bang, ping Genshin sama. Bukan hanya aku doang ternyata ya. Ping Genshinku juga kayak gini dari tadi subuh. Padahal ya kalau kita tahu, aku modemku pas subuh tuh OP banget jaringannya, masih merah anjir. Tapi kulihat-lihat Om live pakai Biznet lancar anjir, enggak ada kendala. Kayaknya emang Telkomnya deh. Atau gimana, guys? Nah. Tuh, Bennett kena satu tuh. E-nya Bennett tadi kena satu. Oke, tuh satu mati kan itu lampunya. Jadi harus kena empat gitu. Nah, itu kalau pakai Kazuha.
Bisa langsung gitu loh. Pokoknya gitulah, pokoknya itu. Tadi kan waktu E apa Bennett-nya E itu langsung ini, langsung mati satu tuh, ada asapnya. Aduh, susah banget ngeliatnya ya. Indihom yang Indihomnya kayaknya ya. Bukan Indihom sih, aku pakai Orbit juga sama. Orbit kan Telkomsel juga, guys. Ini ayamnya susah banget, kambing kayaknya harus dari jauh deh. Coba ya, ini aku masih penasaran juga nih. Soalnya spiral masih lama, kambing lantai 9. Coba coba coba. Tuh mati satu kan yang ini nih. Nah. Aduh. Yah, telat ya. Oke. Pokoknya gitulah, susah ngepraktikinnya. Oh iya Wan, pakai Kazuha nih bisa aku. Tuh kan. Aku mau ganti akun, Mas. Akunku tuh ribet passwordnya, guys. Panjang banget, ribet lagi. Jadi males. Nah, kita lanjutin lagi ya. Oke, lanjut, guys. Ntar. Bakal aku cepetin ya, soalnya nggak sabar aku mau coba akun ini lantai 12-nya gimana. Ah, oke, lanjut. Ya pakai Kazuha tuh area gitu enaknya. Aku tahu tuh E-nya Bennett area, cuma waktu kena tampol itu cuma kena satu anjir bijinya yang mati. Aneh banget. Masih, aku juga masih belum paham sistemnya gimana itu. Sistem hitnya gimana? Ada ICD-nya atau enggak? Maksudku tuh, ya aku tahu fisikal bisa. Cuma ICD yang ku maksud tuh kayak waktu kalian ngegebuk transformer ini loh. Paramatik itulah pokoknya. Itu kan kalian gebuk-gebuk fisikal kayak ada jedanya gitu, nggak bisa terus-terusan nambah persentasenya. Cacingnya bang. Emang gitu di desainnya monsternya. MiHoYo tuh nggak cukup sama Waffler anjir. Ditambahin cacing lagi nggak jelas banget. Wah, kambing, kambing. Sama ini nih yang nemu di spiral yang baru tuh. Di 12.1 bagian 12.3 bagian 1. Itu apply hydro dari apa namanya? Leyline-nya ke badan kita itu sangat kuat, guys, sumpah. Itu kamu berdiri di atasnya Bennett itu belum tentu hilang anjir hydronya. Jadi masih bisa kena freeze anjir. Bayangin kamu di atasnya ulti Bennett ya. Dalam logikanya tuh ke apply pyro di badanmu, itu masih kena apa, masih bisa kena freeze. Gila. Yang di Mirror Maiden-nya. Aduh. Gak ada yang crit-nya. Kambing, kambing. Kecil deh mah, kalau belajar weapon jangan langsung jadiin ini anjir. Jadiin apa namanya? Jadiin playable. Tetap kena dong. Oke dah. Baru 92. Ah, masih jauh anjir. Dah. Ya entah kenapa pingnya ini ya, aduh. Merah terus, apalagi kalau di HP tuh waktu switch ke Hezo tuh berasa banget. Main Hezo party mono, walaupun mono tapi tetap butuh kayak quick sub gitu kalau main Hezo ya. Kok kalau stay di Hezonya terus adanya loss DPS anjir. Damage Hezo normal attack-nya copy umbet. Ah, kau pencet. Ini kelakuan Fatui Cryo ya. Ada ngilang-ngilang gitu. Eh, gas. Aduh. Tung mati duluan ya. Abang kalau HP, aduh susah itu. Rata kiri kalau di road bisa lancar, nggak bakal sih menurutku. Emang HP kayak gitu tuh dari prosesornya. Prosesormu tuh emang udah capek banget ya dance play ya. Eh apa dance?
cari 400 aja, bayangin. Walaupun di road gimana pun menurutku bakal masih enggak playable walaupun 20 FPS ya. Susah, susah sih. Dragon 439 di HP apa kalau boleh tahu ya si Dan sini? Oppo A37 kah? Jadi keinget HP ku yang dulu ya. Seri 400-an juga cuma enggak tahu 400 berapa. Gila 200 kan enggak disuir loh. Dia aku emang gila ya. Lebih ini ketimbang Thundering Push aja damage burst-nya. 293, oke. Okay. Aduh. Oke dah. Info tim lantai 12 cacingnya kayak pakai party yang downtime-nya kecil saranku ya. Kayak taser itu bisa juga. Walaupun kamu bakal tryhard di 12 satunya. Gak crit terus loh dia tuh Vaponya. Itu pokoknya pakai downtime apa tim yang downtime-nya kecil. Kayak si Yae gitu kan tinggal setup E. Jadi waktu dia nyelam masih bisa setup lagi gitu. Kayak apa kalau Ayaka kan ya ulti kalau sekali dia nyelam kayak lost DPS parah gitu kalau timingmu nggak pas. Lah. Main dari awal Genshin lag baru kerasa sekarang. Buset. Serius kamu? Genshin cukur pas oh Redmi 8. Ya coba aja kalau bisa playable menurutmu ya. Cuma playable menurut orang itu beda-beda ya. Ada yang bilang 24 FPS itu apa udah playable. Terus ada yang bilang 30 FPS aja belum playable gitu. Jadi balik lagi ke preferensi kamu. Cuma kalau menurutmu 20-an FPS udah playable, ya sok-sok aja. Kalau emang beneran bisa ya, beneran bisa di root gitu dan berhasil ya. Aku ngeri aja sih kalau gagal gimana gitu. Cuma kalau berhasil ya why not. Kalau emang cuma punya device itu yang kamu punya. Redensional lumayan enak lawan cacing ya, lumayan. Dia kan nggak perlu kayak gimana ya. Walaupun Xiangling kamu butuh ER, cuma kan karena sekali ulti Raiden, sekali rotasi itu kayak Bennett-nya tuh nggak perlu E switch ke Xiangling gitu. Beda halnya sama kayak Jilde Inter. Jadi Hydro ya. Wah. Wah, ping kayak gini mainnya susah juga ya. Kayak mau switch kecilnya tuh mau E tapi delay. Jadi keyboardnya harus pencet 3 kali E-nya gitu. Baru kepencet karena delay. Itu juga ya. Lihat tuh guys, ping di kanan atas tuh stabil di 200 terus nggak ada kuningnya. Thank you.
Lantai berapa? 10-2, oke. Lantai 11-nya juga ngeselin, yang bagian keduanya kambing-kambing. Ada 2-3 biji itu sakit banget, enggak nyangka aku loh. Itu waktu di sana aja Heizoku sampai mati loh. Untung masih ada damage dealer yang lain. Double sweep, nice. Itu kalau Sucrose-ku tadi kena tampol, mati tuh. Agak kena dong. Tue banget. Oke, dah. Udah enggak kuat kayaknya. aduh, kalau enggak kuat jangan dipaksa, kasihan HP-mu loh. Tampilan, bentar. Ini layarku dikit-dikit. Ya. Oke, dikit lagi. 13 ya, ntar lantai 11. Pakai hutau kayaknya lawan itu elektro ini. AEM. Aduh, tapi enggak ada ulti Bennett. Gak kena lagi kambing-kambing. Ada ulti kah? Oke. Pan, kenapa? Welcome, welcome BT Kurumi ya. Benar ini HP ku ini terus deh. Oh, layarnya redup setiap 5 menit, pantas. Oke, dah. Lah. Finally lantai 11 juga. Oke, lantai 12-nya nih yang enggak sabar buat nih. Buktiin yang tadi ya. Tapi ini pakai apa ya? Aduh, enggak punya Kazuha ya nanti. Aduh, bawahnya kayak ginian lagi. Ini kalau dia enggak punya Jin juga. Kalau bawahnya pakai Jin bisa sih harusnya. Wah. Susah juga nih akun ya. Kayak aku lebih milih cecenya kayaknya di bawah deh ketimbang di atas. Bentar. Iya, cece di bawah aja deh. Atas kayaknya aku langsung gas kayak gini aja deh ketimbang ini. Terus satunya
Aduh, nggak bawa pyro agak rugi gimana gitu ya? Eh, bawa deng. Coba ini deh. Terus bawanya tuh nasional kayak biasa ya. Halo Zikri, welcome welcome. Full banget kambing Zino. Wah, nanti 11 party pertama bisa bikin bisa banget. Why not gitu? Coba mono pyro aja jalan, apalagi internasional anjir tuh OP banget. Sangat-sangat direkomendasikan kalau punya ya. Wah, kambing tabrakan. Bisa gitu anjir. Waktu E kena tabrak ini. Oke. Wah, ini nih. Tapi untungnya guys, mimik dimasukin waktu dia tuh udah di nerf. Coba sebelum dia di nerf, dia terbang jauh tinggi anjir. Lu gak bakal bisa charge-nya pakai Hu Tao. Ini Hydro ya ini ya? Aduh. Hu Tao carry dong. Oke, 96%. Apo? Nice. Hah? Gak ada damage-nya? Oke. Yang satunya nih harusnya easy nih, gampang pakai Super Saiyan. Bisa jatuh yang sekarang. E-nya, emang dulu E-nya Yelan gak bisa di-twin? Wah. Divik kah? Gak tau sih, aku jarang banget main Yelan. Wah. Auto attack-nya kayaknya. Aku dulu ngadep ke sini, dia ulti Sucrose-nya di tengah gitu loh. Brutal banget kambing. Omoi Koshio. Nah, kayak gini enak nih di tengah. Tuh, langsung sekali ulti chill-nya rata nih. enggak ding. Oh. Spectre masuk gua. Oh, Spectre ya bisa jatuh sekarang. Bahkan bisa ditarik sama Venti Spectre sekarang ya. Dulu kan waktu ini dia bisa terbang setinggi seenak jidat dia gitu anehnya dulu. Sekarang udah lumayan ngotak lah ya. Sama kayak Riven. Gitu. Cuma Riven gak separah ini sih. Mati dong. Full SP segitu, gila juga hutanya. Apa nih? Wih, pinter juga. Nyamperin gitu loh. Alhamdulillah, aku dapat Kazuha, Tazerku. Wah. Nice. Kalau kamu rebutan gitu, elemental, rebutan Anemo ya, opsi terbaiknya emang Kazuha sih. Jadi Childe kamu bisa inter, Kazuha-nya apa? Sucrose-nya di Tazer gitu. Apply duluan. Nice. Aduh, ngusil kah? Kayak aman. Ya, untung jadi pyro anginnya. Oke. Dah, ini lantai 12-3-nya nih, aku nggak tahu kuat apa enggak akun ini. Oh. Kazuha, gue cewek. Ya. Ya, sabar ya. Aku juga ntar gacha juga nih. Ini di akun ini BTW red off juga ya. Tapi belum kuning BTW. Ini lagi nguli nih. Lagi bekerja keras. Dan nanti tuh ada ini ya. Bukan nanti, deng. Ada achievement baru ya sekarang ya. Jadi bisa dikulit dari situ juga tuh.
Lu gak crit. Kuat gak ya? Wih kuat. Kuat tapi hilang darah setengah kambing. Bang lu chat tembok kah? Enggak, itu emang ngelupas gitu. Bukan di chat ya. Emang pak plasterannya yang ngelupas aja. Apa terlalu terang guys kalau gitu ku tutupin jendelanya. Wih apa tuh? Brutal. Oke dah. Kaza saya jadi bocil wan. Cileku inter aja lah biar seru. Benar. Nah kalau dari segi gameplay double swear itu aku setuju sih. Kalau Cilde itu lebih unggul. Dia lebih unggul sekitar 2 sampai 3 kali switch ke apa nih? Apa sih? Aku enggak lihat tajir itu sekarat ternyata ya sukursku ya. Enggak apa-apa, Ding. Ulti buat ngancurin gelembung, malah gelembungnya udah dihancurin ulti Xiangling. Jadi badut. Lawannya ngebling-ngebling susah, darahnya empuk. Iya. Ah bodo amat lah. Yang penting cepat kelarin ini. Nah. Ya dadah. Malam-malam Darkness, welcome. Anjir ngilang. Oke, langsung ya. Ini aku nggak tahu shield-nya dibuild apa enggak nih. Cuma kayaknya dibuild dah, damage-nya normal. Cuma crit-nya nggak ngotak ininya gacanya. Kayak gini. Terus bawahnya aku pakai Hu Tao kayaknya. Hu Tao 2 ini. Sama 1 ini kayaknya. Entar. Satunya enaknya apa ya? Ini kali. Apa Beido? Aduh, kalau ada Albedo enak nih. Coba ini aja kali ya. Wah hilang, kenapa hilang? Bentar. Oh, kukira ini libur kawan. Aku udah gak sekolah lagi, udah lulus kocak. Gak libur lagi ini. Oke, nah. Crit rate. Boleh. Wah. Pencet kambing. Kambing aku tuh mau langsung ke sukros gitu. Ini karena ini ya, karena pingku ya. Entah kenapa pingku, bukan aku doang sih, Indihome merah terus, bukan Indihome, Telkom. Justru kulihat om pakai bisnet, aman-aman aja pingnya anjir. Oh itu kenapa tek? Aduh. Wan aslinya bolos bukan. Cerah udah kambing. Tuh. Boom. Gak ada yang crit. Enaknya delay tuh kayak gitu. Switchnya bisa ini. Apa sih? Barbar banget bro. Pokoknya kita siapin ulti Xiangling di set nih. Di kedua. Ini masih lama kan? Ah, kambing. Apa sih bro? Body. Finally crit, kambing kau. Wan, BTK nggak masuk N4 lagi. Ya nggak heran, di Amerika sepi ini. Nggak pakai Venti. Ya jelas kocak itu Venti. Untuk karakter apa? Bukan karakter sih. Untuk musuh yang bisa diangkat sama ultinya Venti. Venti tuh nggak ada penggantinya anjir. Gak terkalahkan lah ibaratkan. Doro Mega dari kak. Langsung hajar aja, aku gak mau nunggu anjir buat ngegrouping. Finally, ini Xingqiu pakai
Sakri gak pernah reset kami dari lantai 9 tadi. Tamper juga. Maksudnya tidak baik kawan-kawan. Ya serah kamu. Enak banget. Tenang gak nih? Untung gak ngeheal. Kok gak double sur bang? Syukur. Ya aku lebih baik gak double sur. Anjir males. Samoan gue juga ini. Oh, berarti telkom ya, bukan ini. Kamera biar kelihatan jago. Jangan bolos one. Terah kalian dah kambing, kambing. Kukira stringless ini ya. Cilde dekun ini aqua ya. Nah kalau kalian kena itu tuh kayak breakdance gitu loh. Nah dia bakal di sini guys. Itu kesuir kan? Nice. Aduh segitu doang damage yang linknya ya. Kagak sekali retas ya anjir. Ada tim baru. Masa gitu, BTK kan di sana ya, kecuali kayak di apa namanya di Indo ada franchise-nya. Itu enak nge-manage-nya. Kalau nggak ada franchise-nya, siapa yang mau invest anjir? Mana di pasarnya bukan ini kan, bukan pasarnya Amerika juga. Itu tuh Mobile Legend. Jadi susah mau gimana lagi? Oke. Okay. Nice, keputusan yang tepat buat nyicil dari ulti Xiangling. Oke, okay, nice. Cross double sphere, not worth. Ya benar, effortnya berat banget, men. Halo, Vivi, welcome. Xiangling, ya makanya. Ini kayaknya artefaknya deh. Kayak gak main Xiangling, kocak. Kayak main di look. Oke. Nih, kita simpan ulti Yelan atau Xingqiu buat 12-3 ya. Biar tidak fakta banget rotasi si ininya. Biasa enggaknya ada yang Vapo lah gitu. Si Hu Tao-nya. Gue mati-mati sih kambing. Oke. Okay. Kenapa tidak ada yang kambing lah nih, nggak ada yang teleportnya. Alzekro, welcome. BTK Victor. Oh tanpa Victor. Lantai 11 enaknya pakai apa? Kalau atas tuh pakai yang auto target, masa nggak? Apa pakai Hu Tao bisa? Pakai Yoimiya juga bisa. Pokoknya kayak apa auto target tuh kayak ulti Xingqiu, ulti Yelan kayak gitu. Enak pakai di 12. Di 11. Razamu full AM kabang jelas, full AM lebih bagus. Susah banget sekarang, bukan susah, mekaniknya lebih apa, lebih susah mekaniknya. Kalau segi kesusahan sih menurutku sama-sama aja ya. Cuma emang mekaniknya lebih ribet gitu. Dia ngurusin timing. Ah, kambing mau double sphere musuhnya kabur duluan. Sangat-sangat tidak worth it. Kok 100k doang ya kambing. Maksudnya tuh kayak apa namanya? Di realistic case-nya gitu loh. Gak busur pakai syukur emang ini ya. Challenge banget. Atas mau pakai Yumiya, Yelan Xingqiu sama Bennett mantap gak mantap, mantap. Boleh. Bawahnya tinggal pakai Kazuo tuh bisa. Asal tahu posisi aja, bukan posisi, lebih tepatnya kayak timing. Kamu tuh tahu mekaniknya gimana cara ngekontoknya. Nah itu bakal jadi gampang kalau udah tahu. Astaga ini delay parah anjir. BTW E-nya Sucrose setahun ya. Benci banget gue yang nambah-nambahin cooldown kayak gini kambing. 28 detik siap.
Aduh, akun ini kurang banget. Wah. Berat banget ini party 2-nya yang dikasih waktu 1 menit doang buat lawan cacing yang kabur-kaburan. Kamu nyebut Dilok. Gue yang link melt mentok 35k. Padahal 4 set cream emblem. Ya EM kamu. EM kamu turu itu. Kenapa malu di Fizzle? Buang-buang waktu. Aduh, kenapa malah manjat ya? Malah terbang. Wah. Dapatnya kayak ginian kambing, kambing di awal dapatnya kayak gini loh, bawat. Aduh. Kenapa kok? Kena hack ya tahu, itu lagi live sekarang kan, live crypto. Ah, pasti bro so asik banget ya. Coba ya, kayaknya habis ini dia kabur-kaburan. Kok nggak ada breakthrough-nya? Hah? Gila, gak ada yang kena satupun loh. Oh. Wah, hoki banget itu ada satu pukulan Fizzle yang kena anjir. Gitu-gitu, ini kena guys tadi apa bijinya. Cuma gak full star kambing kelamaan. Baru tahu ke hack, iya ke hack dia. Aku gak terlalu jago. Oh, iya sama aku juga delay nih pingnya. Baru tahu loh. Ternyata itunya Fizzle bisa juga ya itunya. Buat ngehancurin bijinya, buat dia bikin jadi kenok. Tuh mending langsung hajar kayak gini kambing, gak usah nunggu. Tadi kok kena kenok kak, kenapa sih? Astaga. Ya kena, ya aneh banget kena ya, oke oke banget itu. Tuh gak crit lagi tuh. Wah. Ini server yang gangguan atau emang internet? Menurutku internetnya, menurutku telkomnya si Yaksa. Soalnya aku pakai Orbit juga sama, pakai apa, wifi rumah IndiHome juga sama. Terus aku lihat om yang pakai bisnet si Morning Frost, nggak apa-apa aja, fan-fan aja nggak kenapa-napa sinyalnya. Jadi menurutku Telkom sih yang bermasalah. Entah servernya tuh apa, pakai EU lah enak banget. Meninggoy kocak. Udah resist physical, gacha lagi kritnya. Oke, okay, fine. Kena banyak banget damage-nya anjir. Tuh setengah lebih anjir. Sisa dikit ya. Menghasilkan banyak sekali damage. Oke, okay, nice. Ambil nyuri-nyuri ER sedikit. Oke, okay, ini kalau dia oh, nice. Mati kau. Kalau dia nggak muter ya. Nah, dah. Agak susah kalau pakai Xiao soalnya cacingnya ya benar. Pakai Xiao apalagi kambing. Mending Xiao di atas aja udah, di atas pakai Bennett udah kena swir-swir terus. Hancur tuh Silka Rayo. Kayak gitu pokoknya. Orang luar step pertama tapping how to oh. Selamat aku nanti terhack. Menurutku bukan kayak gitu ya Naufal ya. Menurutku Bang Windah tuh kena hacknya yang di email apa? Yang ini endorsement menurutku. Ada kayak gitu tuh banyak bahkan sekarang tuh.
orang ngedipu kayak gitu niat banget, bahkan di belakang emailnya itu kayak mereka pakai email yang berbayar gitu, misal perusahaan mereka tuh kayak apa namanya Wawan lah, misal apa namanya 123 wawan.com gitu, bukan pakai apa emailnya Gmail gitu. Jadi seniat itu, iya Winda dia sampai sekarang, wah yang nonton rame sih 60.000 nonton itu. Bang, player CN naik bisa full star modal tim Diluc sama masa abang enggak? Iya, Diluc cupu. Yang player CN pakai Diluc-nya, Diluc WGS, Diluc berkons, Crimson-nya wangi, partinya pun mendukung. Akunku mah berapa 80 anjir. Ya langsung kugas ya. Ah, PT berapa ya? Bentar. PT berapa nih? Tadi kan satu ya, satu. Ini bisa gacha 3 kali ya. Ini kayaknya masih jauh dah di akun ini. Yang akun lawan tuh yang dari 50-an. 30, 36, 42. Oke. 60. Oh, 66 ya. Buset, deket juga. Oke, 66 berarti tadi oke, 66 pas. Sekarang 67 ya. Satu aja nanti balik lagi, benar. Apalagi YouTuber gede ya. 67 ya, 67. 67. Terus ini 68, masih belum soft PT sih. 69. Aduh, masih lama ya. Aduh, kagak ada. Ungu aja kagak, kocak. Wait, wait, wait. Yah. Berarti udah ya. Aku mau lanjut di akun utama dulu guys, bener. Sekalian praktekin yang kayak tadi pakai Kazuha ya. Sepuh CN di look C6. Ah, C6 kambing, kambing. Wait, wait. Tentar. Koneksi gagal, silakan coba kembali berapa saat. Kambing lah nih Telkom. jangankan pakai Diluc loh, aku pakai bintang 4 itu bisa full star di spiral sekarang ya si siapa namanya dance play ya. Aku pakai Xiangling. Diluc kan ini, Diluc kan bukan 79 itu 69 pitinya. Diluc kan bintang 5, Xiangling kan bintang 4. Bang Indah enggak sebodoh itu sih dia karena yang free gitu. Cuma ya benar. Benar kayak gitu. Menurutku ya, aku juga berspekulasinya kayak gitu. Dia penipunya tuh niat banget pakai email yang berbayar gitu jadinya. Aku aja Kazuha nongol soft atau hard itu soft PT masuknya. Kalau hard itu 80 ke atas. Deket-deket hard sih. 79 hard enggak kok. Soft PT kan 75 ke atas. Udah ping 300 buff VM. Terus support gua underbuild bisa full star tuh si Cleo, wah si ini nih si sepuh Cleo Zip tuh, aku aja sampai sekarang belum full star guys. Aku masih bingung banget sih mikirin party tumbennya gimana di spiral sekarang, kambing kambing. Kayaknya udah paling bener Bennett Xiangling atas, bawahnya tuh Hu Tao Xing Chu deh. Cuma yang bintang 4 ini yang aku nggak tahu partinya apa. Yanfei ku masalah belum C6, itu permasalahan utama. Kalau pakai Xing Chu Fizzle kayak kemarin aku ragu anjir, 21-nya ada elektro enggak bisa jadinya. Gue pikir Sopiti itu enggak, Sopiti itu di 75 ke atas Sopiti. Oi, enggak sempat ke switch. Itu Sopiti 75 ke atas setauku. Tadi pengennya Mona tapi dikasih Kazuha jadi Onjin. Ah, nada 3 kambing lah. Buset dah, terombang ambing. Kagak ada yang crit. Dia ngapain aja?
Betulnya udah lambat aku nggak lawan Azdaha ya. tadi pengennya, oh ada tuh. 67k tuh nada 2 tuh kayaknya. Lari. Oke, ntar aku ada primo berapa ya? 300 tambah dari spiral 600. 900 tuh berapa kali? Oh, 5 kali pull ya. PT berapa sekarang? Kalau udah 85 masuk apa? Masuk gacha mambu. Berarti oke, PT bintang 4 ku nanti bakal PT 8. Berapa nih ntar? Oke. Okay. 6 kali 9 sama dengan 54, 54 kurang 3, 5, 51 ya. 51 tambah 5, 56 berarti. Aduh, masih jauh dong. Obesnya kenapa? Oh. Kambing, kambing. Untung diingetin loh. Oh ya, itu tadi apa sengaja? Kambing lah. Ya tadi itu sengaja ya. Aku tuh sengaja buat ngetes. Kayak ibaratkan di channel ini nih, kalau kalian nggak tahu ya, di channel itu seleksi moderator itu kayak gitu. Jadi sengaja ngetes viewernya, biar tahu yang mana yang nyimak, yang mana yang nggak nyimak gitu. Jadi itu sengaja guys. Kocak kan? Ya aku nggak tahu kocak, nggak nyadar. Kencur, ya ada aku balikin. Wan sayang OBS. Duh lama banget ya ini ya. Aku pengen cepat-cepat ini. Aku tinggal klaim tuh spiralnya. Gitu guys. Jadi aku tahu nih. Jadi si Roni, si Zikri, oh Zikri kan udah moderator ya. Ngapain diseleksi lagi? Nah itu. Jadi kayak lulus seleksi tahap pertamanya lah gitu. Jadi tinggal apa namanya pengetesan di tahap yang lainnya. Tahap ke 300. Aduh, nada 3. Nada 2. Anjay, tetap kena. Ya Dewan. Aduh, kagak kesuir. Abeda bagus dalam T11 bawahnya. Gak juga kok, yang paling bagus tuh Anemo. Bukan, kalau bisa tuh bukan berarti bagus ya. Bisa Albedo. Tiga stack mulu kocak. Kagak ada bahan, sir. Bang, aku nyimak. Mood dong. Enggak. Mood itu nanti-nanti aja ya. Tunggu showcase, tunggu ada Mona. Ntar pas showcase kita tebak damage. Nah itu baru mood. Gacha moderator. Si paling nickname biru. Tahap akhir ospek 1. Enggak, tahap akhirnya tuh pokoknya nebak inilah. Nebak mukanya Alice gimana. Dan harus digambar 3D sketsanya. Bajunya harus sama persis gitu. Yang bener nebak baru dijadiin moderator. Mustahil aja. Kecuali staffnya Miho ya. Ini tinggal klaim doang nih. Aku gacha sekarang atau gacha nanti guys. Bingung aku. Kalau so, gacha sekarang pun masih PT56 kambing. Masih jauh. 900 primo ya. Oke, nanar. Tuh. 5 kali pull ini, 5 kali pull 6 kali lah. 5. Iya, ini kurang 20 primo lagi. Buat 6 kali pull. Gacha sekarang atau nanti? Kayaknya nanti deh. Gacha sekarang nanggung banget kambing. Kayak 5 kali apa PT51 ke PT56 forward gitu. Esensinya apa? Ya udah aku sekalian ngetes aja deh ketimbang gabut pakai Kazuha ya tadi ya. Lagian kan belum sempat ketes tadi pakai Kazuha buat ngancurin si itunya tadi. Dan kalau pakai Kazuha dia rasa pakai Sucrose dah lah. Capek. Easy pula wan geger albedo. Iya kah? Wah bagus dong kalau easy. Punten wan, halo SBR, welcome. Berarti party di bawah apa nih? Bentar. Party di bawah pakai apa ya? Pakai taser kah? Nah kayak gini gitu. Oke deh coba.
Terus chill, chill deh, nggak ada artinya. Oke. Yaudah deh, sucrose mono walaupun copium cuma nggak apa-apa. Nah ini yang ditunggu, yoi, aku pengen ngetes juga. Sedikit, sedikit tutor biar cacingnya kenok. Ya nih, sabar ya. Ah kambing, kambing. Karena delay tuh aku ngechat Q-nya, padahal pencet 2 dulu baru Q. Tapi karena delay belum ke Swiss Bennett, jadi Xiang Ling yang ke Q anjir. Ah, WS Telkomsel, Telkom. Bang susah nggak bang? Lumayan mekaniknya ya, yang lebih susah ketimbang spiral kemarin. At least soalnya bisa dapetin. Itu mah hebat anjir, bukan sas. 50k. Ada satu ya. Kok kagak ada yang kesuir kambing. Jadi Hezoku sekarang sekitar segituan ya. Ininya. Aduh kagak kena kambing. Cepet juga pakai sucrose ya. Oke. Hezo lu naik konsnya enggak naik. Left Vinda sama itu dihack, bukan left-nya sama Elon Musk. Katanya ada bola kuning gitu. Iya, benar. Ku bilang tadi gitu. Sama tadi kalau kamu mundurin itu apa udah ku praktekin di open world ya, sama di akun yang satunya. Itu enggak sengaja pakai Evisal kehancur itunya. Wah enak banget Kazuha C1 anjir. Belum sempat itu si si utaunya charge attack dah turun duluan musuhnya. Wih pinter dia datang sendiri ya. Nah gitu dong jadi musuh. Berarti kita simpan energi buat 12T3 ya. Biar enak rotasinya gitu. Si paling kasih aja satu. Elemental Burst. Apa nih musuhnya? Lupa. Oh. Dapatnya beginian. Kita diam di sini aja dulu buat sambil cicil-cicil ini. Aduh. Oke, dah. Menurut lu Alice bakal pyro atau physical one? Kayaknya kayak Ruin Guard. Bakal pyro sih kayaknya ya. Dari dia apa anaknya Jackly, putranya sakit banget. Jadi pengen pull. Rerannya kapan ya bang? Gak tahu kalau rerannya hutau. Kalau sakit banget biasa aja kocak. Ih. Agak oleng dikit kameranya. Itu damage-nya segitu tuh. Damage normal. Banyak yang lebih gede gitu ketimbang hutauku. Oke. Oke langsung ulti aja nih, langsung keluar bapaknya. Oh, gak ada yang telepon. Oh, oke yang kanan. Duh.
Datangin sendiri dong satunya loh. Nice. Oke, dah. Pernya cepat banget dari Hutau-nya. Emang kayak gitu, Hutau. Dari Hutau itu gini, kalau nggak tahu ya. Hutau tuh charge attack-nya itu nggak ada ICD-nya. Jadi apply Pyro-nya itu cepat karena charge attack tadi gitu. Aka spiral sekarang bisa. Harus, tapi timingnya harus benar ya. Susah di timing menurutku. Buset, ini botnya brutal banget ya. Gak sadar ada es buah di hari Jumat. Wah, GWS. Jorok buat kambing. Segitu loh. Oke. Apakah bubar kalau pakai sukros? Nada 2, oke. Berapa nih? 130k, nice. Emang nada 2 Witchit sakti banget sih. Tidak ada lawan, guys. Lu mati. Oke. Nada berapa? Oh, belum ada nadanya. Kita switch lagi kalau gitu. Tunggu. Nada berapa kambing? Buat menyerang. Baru aja mau remove. Ya aku ada aku hate itu. Jangan di remove anjir, di hide aja. One spiral gua kok error. Kenapa errornya? Pingmu kah? Kalau ping aku juga gini. Pengen buka linknya. Oke, kita coba ya pakai E-nya Kazuha nih, harusnya bisa nih. Ntar aku isi air dulu. Kambing. Aduh, aku mau ngeheal lagi nggak bisa anjir dia. Oke. Alhamdulillah kena. Nah, aman ya. Coba ntar. Nah, ini nih. Sepertinya sekarang deh. Jangan muter dong, please. Coba ya pakai Kazuha. Nah, oke. Okay. Lah. Wait. Aku masih kurang paham majer sama mekanisme yang ini nih gimana. Nah. Tuh. Enggak kena. Lah, beda ya. Beda, guys. Ini dia ngecharge-nya enggak apa namanya? Enggak ngeluarin biji-bijinya gitu. Ntar coba lagi ya, kita coba lagi. Ditipu. Dia bukan ngecharge yang ngeluarin bijinya gitu. Nggak tahu sih bisa dihancurin. Harusnya bisa, soalnya kan ada kuning-kuningnya gitu yang bisa dihancurin. Coba lagi ya, ntar. Aku masih nggak paham mekanismenya gimana. Pokoknya bisa di-knock dia. Nope. Kambing. Positioningnya dia yang salah itu. Bijinya di sana, aku tadi dari sini gitu. Jadi harus muter. Di mana harus muter, dia udah ke atas duluan. Anjir, damage-nya 1922. Coba lagi nih, ntar. Di mana Visal cobaan? Tadi bisa dia, coba kamu mundurin aja waktu aku apa? Spiran akun satunya. Anjir, digiling. Jadikan eksperimen. Ntar kita tunggu dia ngecharge lagi, guys. Tapi nggak ada AR ya. Rese banget dia kambing. Kagak mau ini loh. Bentar. Bro. Kenapa lagi? Aneh banget loh. Bentar. Dia kalau sekarat dia nggak mau muter ya. Ya kayaknya iya sih. Kayak ya. Kayaknya bener ya, guys ya. Kalau dia sekarat dia enggak mau nge-charge lagi. Ya enggak sih? Pas cacing muter dipakai deketin sama dia terus dalam lingkarannya
Gak dapat tak bijinya. Aku tadi dalam lingkarannya udah hot Kazuha, gak bisa, gak hancur. Jadi menurutku hoki-hokian tetap sih. Sama timingnya, timing penting banget aja. Plus nada 2. Oh iya nada 3. Kau wizard udah reset? Belum. Bentar. Lah, lama juga wizard ya. Di PHP. Dia kalau sekarat kayaknya udah gak bisa itu guys. Udah gak bisa apa namanya, ngecharge nya kayak tadi. Beda tadi tuh aku ngecharge nya dia ngelaser anjir. Biasanya kan charge nya tuh dia ngeluarin kayak bola-bola gitu yang ngeincer kita. Nah yang aku tadi dia ngelaser, ngelaser ke bawah tanah. Muter-muter kayak gini nih, rese anjir. Ke heal, oke. 20 detik down time-nya. Ya, widget ya. 30 detik bukannya. 10 detik tuh durasi ya. 10 detik tuh durasi. 30-nya tuh cooldown. Ya, dibilang down time 20, benar sih. Duh. Mas banget kambing dia kayak gini terus anjir. Kayak gak ada niat hidupnya gitu. Bayar lagi ya, ntar. Masih penasaran nih. Astaga. Gak muter mulu loh. Dia tujuannya nyelam sebentar itu buat apa sih? Tuh. Tuh, dia yang laser terus, guys. Bukan yang anin bola-bola gitu, aku bingung itu yang laser gimana. Tatar, belum berhasil sama sekali sampai sekarang. Ada apa dengan Kazuha, bukannya lebih gampang ya? Wait. Ya apa sih dorong-dorong? Ambil dulu, oke, nice, ambil. Gila. Oke, dari sini. Yah. Capek. Archipelago udah update lagi nggak, Wan? Belum tahu. Menurut lo siapa yang ngendalin semua mesin ruin, Wan? Ya berdiri sendiri, dia kan bisa berpikir ruinnya. Kayak ada core-nya gitu di dalamnya. Gue mending lawan Array daripada lawan beginian. Enggak, gue mending lawan mending lawan Lost Lord ketimbang lawan beginian, sumpah. Itu lebih better kalau Lost Lord ya. Dia lihat kan barusan baru dibilangin. Kagak apa-apa kambing. Coba ya, ini enggak aku hajar lagi nih. Biarin darahnya segini. Biar kita coba tuh bisa ngancurnya gimana gitu. Masih belum nemu selaknya aku. Gak ada Sinnoh, kalau Sinnoh Maidennya ngasih debuff cooldown. Iya, dia ngasih apply ala Hydro ke karakter kita. Dimana itu ngelamain cooldown kita, itu yang resenya. Walaupun kamu di atas Bennett, itu kamu belum tentu bisa nge-cleanse. Jadi kak, butuh berapa detik gitu. Itu yang bikin ini gitu. Bahkan kamu di atas ulti Bennett pun bisa tetap ke-freeze, itu resenya. Coba ya, kalah aja dia nih. Kalau ke tengah, ntar coba di tengah deh. Aduh, ngapain dia? Dia tuh nyelam sebentar terus naik lagi tuh buat apa gitu tujuannya loh. Aneh banget kayak, nah. Oke, berarti kayak gitu ya.
bentar. Berarti bener di tengah kambing kayak yang ini. Orang kesan Spira kali ini sementara Wawan dengan santainya bereksperimen. Hah? Berarti di tengah ya, bener anjir. GG juga tuh. Itu tapi kalau pakai Kazuha ya. Kalau pakai yang lain aku enggak tahu dia hitbox-nya di tengah kena atau enggak. Ulti dong. Aduh, enggak ada 3. Mati kau. Kambing enggak crit. Yelan juga bisa Wan, cuma menurutku susah nggak sih kalau dia ngandelin breakthrough-nya? Oh di tengah, wah baru bilang kami. Astaga, itu mati tuh kalau dia nggak ini. Teleport mulu. Berarti Yelan waktu dia muter, Yelan kamu di tengah bisa ya ternyata ya. Bener kamu Klausip, yang bener. Masalah akun ini nggak ada Yelan, jadi nggak bisa nyoba. Wan, gue bingung grouping rune 12-3. Hah? Tergantung, bisa dari kanan. Menurutku terserah sih, kalau kamu apa pakai AOE kayak taser tuh dari tengah bisa. Ih, kambing, bentar. Jangan kita serang ya. Bisa, Hezo C1? Belum C3 tuh. Itu kalau C3 menurutku bisa, kalau di spiral bisa 180k. Mungkin kalau nada 2 bisa 200k E-nya. Stuck. Kalau C3 ya. Soalnya aku di crown anjir. Mampus. Rese. Yawan, kok di kicking man main DPS Hezo kok NA skill atau burst-nya? Lah. Justru enggak usah talent priority deh. Hezo main DPS atau Hezo ini, Hezo hyper itu copium anjir. Kamu lihat tadi aku udah nada 2, di atasnya Bennett masih 12 kayaknya. Aduh, nggak di tengah. Yah. Nggak masuk di tengah, guys. Nggak masuk. Berarti emang harus masuk gitu, harus ditempel kambing bosnya. Pas ulti langsung mode tapi tepat di arah bolanya nggak tadi. Tadi gue coba. Bisa ya. Pas ulti langsung mode tapi tepat arah. Bolanya tadi, maksudnya? Off-field driver, wah nggak tahu sih. Cuma kalau yang sepengalamanku sekarang bermain Hezo, Hezo tuh lebih ke off-field dia, jujur. Hezo tuh lebih ke off-field mainnya. Kamu nggak bisa main Hezo kayak up-time kayak gitu. Lebih kopio manjur. Nah dia tuh kalau ada ulti, kalau ada ulti Bennett dia baru ada gitu loh. Dia mainnya kayak gitu anjir. Kalau si Hezo ya. Kalau yang bulletin atas kuning itu apa? Nah itu yang dihancurin gitu. Itu titik yang buat dihancurin supaya ruinnya tuh bisa knock gitu. Ah gak ada yang critnya nih. Oh iya ini bullet Hezo yang gak 4 Fury pan. Oh tapi kan dia nusukurs ya. Gua ulti Yelan pas arah bolanya. Oh, berarti emang bener kamu tempel di awal dia Klausip ya. Kalau nggak kamu tempel si robotnya, nggak mungkin dong kamu bisa masuk di tengahnya gitu waktu dia lagi ngemuter. Jalan rotasi support kan? Ya bener. Ya kalau jalan rotasi support, why NA? Kayaknya salah penulisan deh. Why banget NA tuh justru nggak usah dinaikin kalau Hezo mah. Aku aja yang sembilanin, rugi ngerasanya. Lebih better kalau kamu emang punya resource-nya di enamin lah seenggaknya gitu. Itu pun agak rugi. Mending resource-nya buat yang lain atau nge-crown yang lain. Yang lebih berguna gitu. Coba ya, kita tempel nih. Kali aja dia langsung muter di... Cuma paling sering dia muter di pojok sana guys, di pojok sini. Entah perasaan ku doang atau gimana. Dia di sini paling seringnya. Tuh. Ya anjir. Kayaknya ada penternya deh. Dia paling dekat sama sini guys. Dia sering banget mojok di situ. Tuh kan. Soka Naruhodo. Nah. Tuh.
Kagak masuk ya. Kagak hancur kambing. Gila brutal banget nih cacing. Halo Raka, welcome welcome. Anjir, ping, kamu baru kaget ya. Aku dari tadi dari record dari jam 4 udah merah dari tadi. Kamu pakai Telkom kah? Kalau ini, kalau pakai Telkom wajar sih. Soalnya aku juga kayak gitu. Pakai Orbit ya. Orbit kan Telkom juga, itu sama. Terus IndiHome aku coba, itu juga sama ternyata. Berarti emang Telkomnya ya. Perusahaannya yang lagi sedang tidak baik-baik saja. Maka bangkrut, guys. Karena banyaknya komplain. Malah turun di sana. Ya bodo amat, yang penting ininya dulu. Gimana tuh? Lah. Coba. Main Aizu tuh asiknya kayak gitu. Cacing ya itu susah banget ngancurin, itu perlu timing menurutku sama positioning. Pakai IndiHome, oh pantas. Bagian apa yang dihancur di lehernya? Jadi di lehernya tuh waktu dia muter, waktu dia ngecharge, itu kan ada kuning-kuning menyala ya. Ada kuning-kuning menyala, itu kamu ancurin atau kamu gebuk atau kamu apapun lah pakai skill. Yang penting kena. Sama kayak halnya kamu waktu Ruin Guard, Ruin Grader itu nge-laser. Atau Ruin Guard deh yang kuning-kuningnya itu, yang weak point-nya. Nah, cacing tuh ada 4, dia ada 4 di lehernya yang bulat-bulat yang ada durinya. Bentar, ini aku tunjukin nih. Halo Bang Ernest, welcome welcome. Gue IndiHome malah hijau. Wah. Berarti server IndiHome. Tuh, yang ada duri-durinya tuh 1 ya. 1 2 3 4 tuh tuh. Itu nanti kalau dia ngecharge itu menyala dan kalau dihancurin dia bakal knock gitu. Cek aja di wiki ada. Di wiki ada tadi. Kayak jangan kita hajar dulu ya. Ini buat ngisi air Kazuha dong. Supaya ini kalau dia sekarat tuh enggak bakal ini anjir, enggak bakal muter. Dan penternya tuh kayak gini, selalu dia di pojok sana. Dia selalu di pojok sini dia, ininya. Selalu di pojok yang dekat ini. Si cacing itu ya. Entah kenapa kayak gitu. Bisa gua kuning-kuning mulu. Ah. Berarti IndiHome kamu beda server. Yang lainnya pada ini. Cacing apa harus hold E Kazuha ya? Nah. Coba. Oke. Kalau hold E-nya Kazuha dapat 2, guys, tuh. Dapat 2 tadi yang atas sama yang paling bawah itu enggak hancur. Yang tengah 2 itu hancur tadi kena hold-nya E Kazuha. Oke, harusnya nih sekali lagi langsung turun nih. Coba ya. Enggak, kita tunggu lagi. Harusnya tadi share kali boleh. Kambing dari belakang ngejar jump scare. Oke, dadah. Ngetes doang ya, enggak apa-apa mati. Coba muter dong. Masa gede banget gitu loh, ngeliat ke atas enggak bisa kambing. Ini ngapain? Ribet ya, ribet. Ribet banget, sumpah. Ribet banget. Astaga, ini gede banget ya. Ngeliat atasnya gak bisa, guys. Lantai spiral kok bisa ditembus. Tembus ya, Wan. Padahal aspal loh. Aspal diselami dengan mudah. Haiya. Aku gak ngerti sih kenapa dia gak nyelam-nyelam, guys. Kenapa dia nggak langsung muter gitu? Karat kambing ini paling nggak jelas sih, dia nggak, ya waste time bener, dia wasting time. Dia nyelam lagi terus balik lagi ke tempat dia semula, nyelam sebentar. Nah itu aku pengen tanya tuh sama pandesain robot ini, buat apa gitu loh? Nyelam sebentar, nah kayak gini, dia nyelam sebentar terus balik lagi gitu. Mana nih? Oh, bukan.
Pokoknya ada panther yang ngeselin kayak gitu, dia kayak sengaja ngetaunting kita gitu. No, gua ngenyelam biar kamu ultinya sia-sia gitu, kayak dalam hatinya. Separuhin dulu HP-nya. Oh, harus gitu. Cuma tadi HP-nya penuh, bisa kok. Oke, kalau gitu. Mati dah nih, Sutau. Dadah. Dia dari tadi kayak gitu terus, nggak ada ininya. Apa sih, bro? Astaga. Tuh. Dahlah, mending ngulang anjir. Padahal bisa dua kali, guys. Kayak di open world itu bisa dua kali. Dibangun, channelnya Bang Winda dihack. Iya, dari tadi subuh dia live-nya itu, live crypto. Best opsi pakai taser damage dealer. Ya benar. Kalau aku sih yae sih. Yae Vissel sama Singcu. Itu dia tinggal E anjir, tinggal E udah bisa ngasilin damage. Kalau Baal kan masih perlu ngulti ya. Oh, udah azan. Cacing so asik makanya. Kayaknya dia enggak punya teman. Paling kesel, ya bener. Apalagi Eula kambing, dah. Udah ngumpulin ultinya lama, terus dia ngilang-ngilang. Jadi gak ada bisa partikel gitu. Oke. Coba lagi ya. Kayaknya, aduh. Coba ginian dong lama ya. Nah tadi kayak gini penuh bisa kok Bang Ernest. Dia bisa ngecas gitu. Coba ya kita matiin bentar. Kesel juga gue lama-lama. Aduh healnya ke Singcu kan. Sengsara gue pake Raiden National. Ya benar, udah ngumpulin Xiang Ling. Terus dia nyelam-nyelam jadi Bennett. Udah ini, cuma sekali doang partikelnya. Kalau aku Bennett Xiang Ling tetap di atas sih. Kalau untuk spiral sekarang ya, aku lebih milih taser di bawah walaupun agak susah di rumah satunya. Cuma ya, dari checking berapa? 2 juta katanya. Nah ini kita ke tengah nih. Dia kapan muternya, Bet? Nah. Dapat satu. Aduh. Yah, dapat satu doang. Salah. Emang susah banget, guys, sumpah. Susah banget. Viral lumayan easy. Lebih sedikit ketimbang yang kemarin, benar. Yang bikin susah tuh sebenarnya mekaniknya sama ini loh. Cacingnya tuh kabur apa nyelam-nyelaman gitu. Itu yang bikin susah. Sampai puas main Hezo kambing. Asik juga gue buku kecil deh, kecil deh lagi pakai Hezo. Raiden Yelan, Bennett Xiang Ling di bawah aman aja tadi. Ya balik lagi ke R. Oke. Okay. Coba kita setengahin deh biar cepet ini. Bentar. Kagak crit. Dah, udah setengah tuh.
Gua Raiden, udah gua duga di awal Peter cacing ngeselin. Makanya gua manfaatin 2 kali ulti. 2/2 ulti. Oh, dibagi-bagi gitu. Jadi enggak all out gitu ya, bener-bener. Kamu setupnya udah lama sih. Setupnya tuh udah ngabisin waktu anjir. Kamu setup ulti aja itu udah enggak bisa ngebuat dia nyelam lagi gitu. Jadi ultinya buat apa kalau dia nyelam enggak bisa ngasih damage? Pas serangan ngisap ke tanah. Ah. Oke. Coba ya, aku nge-hold. Oke. Berarti bener-bener timingnya harus pas banget anjir. Tapi aku masih penasaran banget sih. Berapa nih CA-nya? 49, 51. Ih. 51, naik loh. Naik gak sih? Naiknya. Pakai itu lumayan enak sih, nyicil-nyicil di... Ya, soalnya Aya tuh tinggal E doang. Dan cooldownnya gak selama Childe. Gitu. Oke, kita coba lagi. Aku pengen ngebiasain timingnya dulu, guys. Harus di dalam, harus di dalam anjir. Dan kayak gini tuh, harus apa namanya? Harus waktu dia awal muter. Kalau kamu kelewatan kayak setengah putaran lebih atau sekali putaran kamu terlambat, kayaknya daga bisa dihancurin lagi anjir. Soalnya si kuning-kuningnya tuh udah keburu ke atas duluan sebelum bisa nyentuh dari E-nya Kazuha itu. Gila timing banget kambing spiral kayak gini. Nada 2. Aduh, gak crit. Padahal nada 2 tuh kalau crit 130k itu. 139. Saat ambil cabenya Goba tadi. Boom, kena 2 kau. Apa sih so asik bot? Yang duel aja udah nyebelin, apalagi di spiral. Ya benar, semangat ke awan. Yoi. Kalau telat yang keluar, nah benar. Cacing tambah nge-lag. Tambah pingnya, lihat ping kananku tuh. Tiba-tiba terbang-terbangan gitu juga lagi Singcu. Nah, kita cicil dulu ya. Ini kita baru ulti Visal. Udah habis ulti Singcu tadi ya. Oke. Aduh, muter nih. Oh, thank you for energy. Udah susah chattingnya. Makanya gue ngeluarin ulti Raiden Nasional. Macam timing cancel Death Hood tau. Anjay. Pasti kamu sepuh ya bang ya. Nah, dia kan waktu mau muter tuh dia ke bawah dulu kepalanya. Nah, waktu kepalanya di ke bawah itu, mau ke bawah belum masuk ke tanah, itu waktu yang tepat buat nge-E. Tuh, kayak gini. Aduh, malah... Ah, salah. Nah, pas banget tadi. Kayaknya aku udah mulai paham deh. Tadi kan E-nya Kazuha yang waktu pertama tuh kena 1, terus ulti Kazuha kena 2. Pas aku plans tiba-tiba pas banget kena biji-bijinya. Paham. Oke. Saya kan MC Anime One. Widih. Musuh yang bikin ulti meleset. Yoi. Ntar guys, aku pengen nanya sekarang nih, gacha sekarang atau gacha nanti? Yo, PT masih kecil sih. PT masih PT ini guys, PT 51. Ntar bisa gacha 5 kali. Jadi PT 55 gitu. Gacha sekarang atau kapan-kapan aja? Ntar aku bikin polling dah. Nanti, nah coba. Gacha pas Yuimiya, kambing juga kamu. Pengennya Heizo, malah disuruh Yuimiya. Sekarang gacanya ya. Salah sih kayaknya aku nanya. Udah pasti jawab sekarang ya. Oke. Nada 2, oke.
boom, aduh nggak crit terus loh. Kayaknya si Mirror Maiden kayak ada crit resistnya gitu guys. Dan tadi Hezoku 70% crit rate BTW. Tiknya BTW cepet banget, pedas banget, kambing. Itu damage-nya kayak setara ulti Ayaka loh. Si Fatui Cryo. Kayak ulti Ayaka gitu, cepat banget tiknya. Nanti aja pas banner baru rilis, kan aku pengennya Heizo sama Kazuha. Min 1 crit, itu critku kalau nggak tahu 73% ya. 73% BTW. Itu aku nggak ngerti lagi sama akunku anjir. Gacha crit selalu bau. Nggak di turnamen, nggak di spiral biasa. Imagine kalah konyol karena nggak crit. Oke, kita tunggu nih sampai dia ini lebih sakit Blacklist atau sort dari quest Sakazawan buat siapa? Berguru dengan Wawan agar ah. Ngapain Bu Guru sama aku? Aku aja lagi belajar anjir. Ngapain BTW gini, weapon Blacklist yang worth it itu cuma Blacklist spear. Di mana? Cuma di Xiao doang yang bagusnya Blacklist spear itu. Kalau untuk cutter lain itu lumayan kurang. Jadi apalagi sword-nya gitu loh. Why? Coba kamu lihat urutan weapon di Kingman aja kalau bingung ya. PT standar atau limited one? PT limited. Nah, sekali terus ini pas lagi pung, aduh nggak kena ya, udah telat. Ntar pollingnya pasti menang yang gacha sekarang kan. Oke deh sekarang ya, oke dah. Sama sepuh Chen atau jadi Wailer pas turnamen 3 kali ya, makanya aneh banget anjir itu Childe. Kalau kalian nggak tahu waktu turnamen kritnya 70, nggak habis pikir aku. Emang nasibnya sih, emang adalah kamu tuh badut ajawan. Kamu berusaha sekeras apapun, kamu tetap badut kan. Kamu gak boleh menang gitu. Kayak RNG bilang ke aku kayak gitu guys. Kamu gak ada Archon, jadi kamu tryhardnya lebih gila ketimbang yang lain. Jadi kamu gak berhak menang, kamu kalah aja selamanya gitu. Kan kambing juga. RNG kayak bilang gitu RNG-nya. Gacha sekarang. Pas spiral tapi lah. Enggak, gacha di spiral bau guys. One tips lawan cacing dong. Ya gampang, gebuk-gebuk aja. Turnya di mana? Di Wawan Gaming. Sampai ada yang komen, naikin lagi crit rate-nya bang. Dahlah. Teknari gacha nggak entar, lihat nanti kalau dia OP gacha, kalau dia biasa aja skip. Jungkir balik, ini BTW ke PT 51, ini 52 ya. 52 nggak mungkin ini sih. Ini kuning atau ungu aja nggak ada jaminan guys. Udah aku akhiri pollingnya. 52 oke, okay. Ini 53. Naikin lagi kriternya bang. 53, 54. Ya ini kayaknya biru semua guys. 55, ya biru semua sih. Udah lah. 56. Udah biru semua, wow. Wah, kambing kukira kuning anjir. Pasti bukan Heizo. Suka-suka MiHoYo ya. Karakter banyak yang di ini dikasihnya, aduh. Emang akunku tuh kayak gitu. Alah. Kalau kalian kira hoki, gua di Kiki kemarin tuh hoki, matamu Kiki hoki anjir. Makan tuh Kiki, Kiki C4 kambing. Sekian banyaknya ini loh. Dikasihnya buat siapa kambing? Kurang 20 primo. Gak bakal apa-apa lagi nih, 20 primo lagi tuh bakal ini. Bakal tetap biru.
20 Primo bisa sih dari event. Aku belum juga kelarinnya. Mau event. Wah, Demia Mas Pul enggak tergantung sim apa enggak. Ntar guys, aku bete belum ngumpulin kerang juga ya. Lu udah C4 Kiki, udah C4. Halo Malvin, welcome welcome. Kurang great rate bang, harus 100% benar. Bang, udah tahu gak channel Bang Yuda kena hack? Iya, dari tadi subuh kalau gak salah itu live stream crypto. Gitu. Kayaknya tujuan Bang Winda live di channel keduanya buat klarifikasi deh. Tadi kan itu tuh tadi subuh, tadi subuh live tuh. Oh nice. BTW aku lihat di TikTok itu kenapa ya dia pakai caking bisa nggak ya? Bentar. Aduh, sebenarnya nge-hold kayak gitu kopium sih, cuma nggak apa lah. Coba ya pakai caking ya. Ungu nggak mungkin, nggak bakal. Halo Fancy, welcome welcome. Keterangan hari ini. Keterangannya hari ini bisa dapat berapa apanya? Keterangan maksudnya anjir. Coba ya, tatar. Gak bisa kambing itu. Dia kenapa sih? Gak bisa ya, gak bisa. Oh kerang, oh. Kerang woi. Oh ya, itu aku sengaja ya. Sengaja buat ngetes ya. Buat ngetes kalian-kalian ini yang sekarang lagi nonton, apakah lagi menyimak atau sedang tidak menyimak gitu. Bang, channelnya Bang Windah kenapa? Itu dihack. Itu jadi videonya semua hilang ya. Kalau kamu lihat itu live-nya semua enggak ada, tinggal live yang kripto. Ya itu dihack itu. Itu. Sama tinggal video yang itu. Wah. Mega. Oke, ini satu ya. Bang, saran. Aduh, hari ini enggak review dulu ya. Ntar, ini langsung masuk dari ini dulu nih. Kalau enggak salah aku kurang 2 deh buat ngeklaim ininya. Tuh dapat 80 kan? Kayak ini satu yang baru ya. Tuh, kurang satu lagi bahkan. Tadi kan satu tuh. Oke, bisa gacha sekali lagi berarti ya. Nanti menit 8 62 kalah terus. Aduh, ngecek gimana maksudnya partinya? Oh, ngecek party doang kah? Oke, enggak apa-apa, bentar. Oke, bisa sekali lagi ya. Orang enggak review. Review emang ngapain juga gitu loh. Si mertua kambing. Nah, bisa sekali lagi ya. Ini nggak bakal kuning ataupun ungu sih. Udah pasti biru. Ya nggak apalah buat ngecicil doang ya. Tuh kan. Coba bentar. 8 2 3 0 6. Sisa 6, ini ya menurutku karena downtime sih. Bener. Kamu kalau nggak 200 ke atas ini ya karena downtime. Kamu kelamaan nunggu ulti di antara keduanya menurutku ya sih ini. Nah, kalau aku jadi kamu Dalhar, aku bakal pakai Hu Tao ke bawah. Soalnya Hu Tao itu nggak selama nunggu downtime dari ulti Xiangling gitu. Kamu kalau di bawah itu harus nunggu dulu ulti Xianglingnya. Kok jadi kamu sih ini bakal pakai ini. Hu Tao, Xing Chu, Zhongli terserahnya apa satunya, satu lagi tuh terserah. Kalau ada albedo, albedo. Kalau ada Yelan juga boleh. Gitu. Jadi double hydro. Nah, terus si rasionalnya yang di atas gitu. Kalau aku ya. Cuma kalau enggak tahu sih ini yang first half yang second half yang mana. Cuma kayak yang kulit ini gitu sih. Di bawahnya ini gimana ya? Ya gimana ya, aku agak ngeri gitu pakai ini. Soalnya masalah energi. Energi kamu nunggu lagi dia waktu kamu udah ulti malah gak ada apa namanya malah dia yang nyelam ya apa, dia yang nyelam. Jadi energi ini, energinya gak guna. Mubazir. Udah cukup belum? Aduh, gak open review dulu ya.
Gak dulu review. Nah kenapa akhir-akhir ini aku malas nge-review guys. Ayakahu tau kah? Oh kalau di bawah ya bisa. Ayakahu tau boleh. Ah di sini ya. Sucrose buat lambat sih. Sucrose mending di atas, lebih guna CC-nya. Kalau di bawah CC buat apa? Musuhnya robot-robot heavy-heavy anjir. Gak bakal bisa kena angkat atau kena grouping, kena geser sedikit pun gak bisa itu. Jadi menurutku partinya terbalik sih. Cuma gak tahu sih itu kalau apa namanya. Harusnya bisa ya harusnya, tergantung gameplay. Iya bunuh musuhnya lama banget. Iya itu karena kamu energinya. Jadi gini, apa namanya? Kamu tuh nunggu dulu, kebanyakan nunggu. Karena kebanyakan nunggu, jadi banyak waktu yang kebuang. DPS loss ibaratkan. Gitu, karena DPS loss jadi ya nggak cukup waktunya. Kazuha ada butuh Fafa atau nggak? R Kazuha kan minimal 140-150 ya? Berarti udah minimal. Udah minimal dong gitu. Kalau Fafa tuh tergantung party si Kenki. Kalau misalnya party kamu tuh kayak masih seret gitu setiap rotasinya. Nah, itu alangkah baiknya Kazuha tuh diganti pakai Favonius. Bedanya nggak jauh kok itu buffnya. Sedang menghasilkan informasi, ha? Maksudnya? Hah? Wah, GWS. Oke. Atas Yang Ling bawa Tazer udah biasa, benar. Apalagi kalau kamu punya Hu Tao itu lebih kuat daripada Tazer di bawah. Oke, kita dua lagi di mana ya? Ntar yang belum kujelajahin di mana nih? Ini ke bawah ya? Iya, menurutku di bawah itu lebih kuat Hu Tao ketimbang Tazer. Ya, karena Hu Tao single targetnya strong, apalagi kalau dibarengin Xing Chu. Udah kenapa bang? Bukannya udah aku jelasin dari tadi itu ke hack itu? Lihat fotonya Wan, foto yang mana? Di item quest kambing jatuh anjir. Ini wah tampak seperti jam saku yang umurnya bertahun-tahun lama. Meskipun begitu kata ada sosok perempuan Arlecchino kah? Bukan deh kayaknya. Om Cerul enggak tuh. Bukan Arlecchino guys, ini Fatui biasa NPC. Archipelago sekarang lebih sepi kan? Benar. Cuma enggak tahu ya, kalau misalnya ini apa namanya? Masih belum dirilis semua kayak puzzle sama terus kayak chestnya. Kayak bertahap gitu. Ya enggak tahu. Cuma kalau emang mentok-mentok segini kayak chestnya cuma segini ya, ya sepi sih masuknya. Yang baru. Oh yang tadi. Ya dah. Sekilas mirip kayak Arlecchino. Kayaknya bukan deh. Gue belum buka Archipelago. Ya gini doang sih kayak gak ada apa-apa. Oh iya aku belum kesini guys. Bentar. Aku nunda-nunda quest dari kemarin. Dia nyari kakaknya tuan. Yang tengah itu mati megang kompas. R Kazuha. Oh. Berarti R-nya tadi kurang 150 tag. Ntar aku buka Discord dulu. Rp150-160 kah R Kazuha minimal? Waduh, jaringan kambing. Connecting mulu ntar. Aku nggak baca ya, kan ada Fatui yang gendut itu nyari kakaknya katanya. Kakaknya siapa? Archipelago dulu aja pulangnya sekecil berkabut. Nah ya bener makanya. Terus apa namanya bertinggi gitu kan, naik bertinggi lagi bahasanya. Ya, ini aman kan, nggak muncul di OBS, oke? Okay. 150 ya.
Anjir. Gede banget. Oke, oke. Berarti masih butuh Favo ya si ini. Buset dah, ter. Berarti gini guys, apa namanya yang dikirim sama Mistake itu foto minimal energi recharge-nya si Kazuha. Itu 180 sampai 200 kambing. Jadi selama ini aku kopium. Ini walaupun C1 kayaknya masih kurang deh. Emang enggak tahu ya. Jalan misi nyawan biar tahu. Misi yang ini. Aku tadi udah keskip-skip kambing, udah males. Baca-baca kayak gitu masalah banyak. Foto Sakri. Oh. I see. Wah, di pulau ini enggak ada kerang ya? Kayaknya ada hilang tadi orangnya. The streamer sesat Wawan. Kayaknya ini cerita sedih, jalan misinya baru tahu. Oh, tinggal baca dong kayak gini ya. Bisa kan tinggal baca? Nih. Upten Aran Sting. Party apa dulu tuh? Dekat tuh mesin. Emang kerasa kurang kalau enggak ya udah. Tadi rotasiku gimana, Tek? Kan aku tadi ngetes banyak tuh pakai Kazuha. Apakah masih kurang menurut lu? Di sini enggak ada kerang ya, kambing. Aku tinggal 2 lagi bisa 80 primo loh. Tapi enggak bisa gacha sekali deh. Jam berapa sekarang? Ah, 60 tambah 80 sama dengan 140 ya. Kurang 20 lagi, aduh. 20 lagi dari mana? Gak ada. Dah. 140 pakai Redden kalau di Kicking Man. Wah. Oke. Itu with battery loh, with battery, baterainya Redden lagi, gila. Berarti emang butuh banyak apa si Kazuha biar uptime ya. Oke, aku ralat deh yang selama ini. Kayak ini kayaknya udahan dulu deh. Aku nggak tahu mau ngapain lagi guys. Review masalah kebut banget. Misi mesin yang tadi, yang mana? Hah? Yang mana sih? Jalan misi Wan, nanti aja aku off stream. Enaknya kalau sambil live kayak gini, enaknya sambil rebahan kambing. Yang ini Wan, kalau masih mau ngejar masih, soalnya nanggung banget sambil ngejar konsnya Hezo kan. Tengganya C2 lah atau C3 gitu Hezoku di PES sekarang. Over kalau malah menurut gue kalau 1770. Berarti Monas yang Link Bennett. Kayak Kingman yang bilang ya, bukan aku. Yang ini ya, party lagi apa namanya misi robot, misi apaan, kocak, emang ada. Oh iya, ini aku belum ini kambing. Sampai-sampai aku nggak sadar kalau udah kelar. Misi nanti baru ya misi yang mana, misi yang ini kah. Oh, nantilah aku off stream enaknya guys. Kalau sambil stream tuh gak enak sumpah, duduk. Aku tuh gak biasa, aku tuh biasanya ini. Gak kuas off stream sambil rebahan gitu. Kayaknya udahan deh ya. Kita absen dulu buat ini. Ya pokoknya itu ya, intinya apa namanya, si Ruin ini, Ruin apalah yang gak jelas itu, dia bisa dikenok dengan cara timing yang pas sama karakter yang tepat buat ngancurin si lehernya yang kuning-kuning itu. Waktu dia mau ngemuter ya, sebelum dia putar ke bawah, itu sebisa mungkin kamu serang atau basic attack atau apalah, pas banget ke itunya, seenggaknya kenain satu lah. Kalau Kazuha tuh bisa hold ya,
sebelum dia ke bawah itu bisa hold ke bawah itu, terus ulti, terus bisa E lagi sekali, nah itu bisa langsung jatuh dia. Itu overall spiral sekarang menurutku, menurutku sama aja anjir. Justru lebih gampang buat melt Xiang Ling kamu anjir, lebih gampang buat nge-melt Xiang Ling kamu, kayak nggak perlu lambat ke lain, kayak di 12-2 gitu Xiang Ling kamu auto melt. Nah itu yang bikin lebih gampang menurutku ya. Cuma yang bikin lebih susah apa Wan, karena itu mekanik, mekaniknya tuh lebih rumit mekanismenya, nggak semudah yang kemarin. Dimana kemarin PMA kamu tinggal gabuk-gabuk aja, tinggal tunggu dia threshold dah. Sekarang kan dia nyelam-nyelam, dia ngecharge, dia terbang, dia ini. Jadi lebih ribet. Kayak kita absen dulu. Mentor of Fantasy lumayan minat, lumayan minat. Ada Clozip, ada Samuel, ada Vivi, ada Clozip, ada Arsene, ada Neckbot, ada Mistake. Betul itu lotek infonya. Ada Nathan, ada Fancy, ada Erkazua, ada bisa berterus menurutku, menurut kamu. Ada Zuki. Ada siapa lagi nih? Ada naik bot, ada sini. Ya, makasih banyak semua yang udah mampir GG Gaming Jebol Bandnya. Main enggak? Main gawan itu, main bakal main. Emang sekarang udah rilis? Entar. Harusnya udah banyak dong. Absen Bang Winda. Dehek kambing. Entar, harusnya ya kalau udah rilis banyak banget nih yang nge-review YouTuber. Wah, oke, ada Mas Angga juga, ada Mr. Roslock. Ya, makasih banyak semuanya yang udah mampir. GG Gaming, jempol bandnya. Dan oke, Anewawan, and see you di kesempatan. Bye-bye. Dadah. Tantara ada. Aku ada yang menarik nih buat si Mr.